Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Saya senang sekali selaku pembawa acara saya sendiri Bu Ida dan teman saya Bu Rita. Saya dalam acara ini yaitu Gemari Puisi dan Hafalan Doa-Doa Tingkat Bawah TK Rodatul Atfal Sekecamatan Munjar. Nah, anak-anak SD Teki Darul Mutakin. Kayaknya kurang semangat deh Bu Ida. Gimana yeah. Kalau kita kasih password dulu? Oh iya. Anak-anak SD ITB Ki Darul Mutakin, tahu enggak passwordnya SD Islam Darul Mutakin? Yuk, kalau Bu Ida bilang anak soli. Bagus, Darul Mutakin. Bareng-bareng ya, dicoba dulu. Yuk. Anak soli. Darul Mutakin. Kurang semangat bu, ditambahi bu. Yuk, anak soli. Anak soli. Mana nih SDI Darul Mutakin nih? Yuk. Darul Mutakin. Lagi. Peserta dari TK, kok kurang semangat ya? Nanti kalau Bu Rita bilang anak soli harus jawab si. Ya, ayo bareng-bareng. Anak soli. Dan sukses. Alhamdulillah. Semoga menjadi doa ya. Jadi yang menjawab anak soli karena sudah 3 kali semoga menjadi anak yang soli dan soliha. Amin. Dan SD Islam Darul Mutakin semoga selalu sukses dan jaya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus, segenap Dewan Guru SD TPQ Darul Mutakin dan seluruh peserta lomba yang meluangkan waktu, tenaga dan biayanya dengan gebyar lomba pagi ini supaya sukses dan berjalan lancar. Baik, kita lupa pula ucapan terima kasih kami haturkan kepada dewan juri yang telah hadir dan segenap kru Munjar TV yang telah memberi dukungan kepada SD Islam Darul Mutakin ini untuk memeriahkan dan melancarkan suksesnya acara gebyar pada hari ini. Baiklah, sebelum acara inti, kita akan menampilkan sebuah karya seni dari anak-anak kita, siswa-siswi SD Islam Darul Mutakin. Saksikanlah penampilan dari siswa-siswi SD Islam Darul Mutakin. Hadrah Darul Mutakin, tepuk tangannya dong, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokah acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara gebyar lomba mewarnai festival pendidikan Islam Darul Mutakin ini dengan pembacaan salawat Nabi atau Qoso Ibu Islamiyah yang akan dipandu oleh anak-anak SD Islam Darul Mutakin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala وانت عين شوق ولطيبة طرفة عشق فأتيت إلى حبيبي فأبدى يا قلب رفق وانت عين شوق ولطيبة طرفة عشق فأتيت إلى حبيبي فأبدى يا قلب
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, masya Allah sekali ya penampilan dari Hadras B Islam Darul Mutakin ini, Bu. Nah, penampilan selanjutnya adalah baca puisi yang akan dibawakan oleh Ananda Bilqis dengan judul Mengejar Mimpi. Kepada Bilqis, dipersilakan. Mengejar mimpi. Kilau mentari di pagi hari membuat diri penuh ambisi, menjadi panggit penuh birahi, melangkah seakan pergi menjauhi masa yang kelam menuju masa depan yang telah dinanti. Dengan langkah pelan namun pasti, tegakkan diri dengan hati. Aku siap untuk berlari menuju masa depan yang telah ditata rapi. Menuju melalui asa, tak pernah lelahku. Kulaju akan tetap menempuh jua, tak mengenal menyerah. Tujuanku hanya satu, meraih cinta sejauh bintang yang ada di angkasa. Walau peluh hingga semua sahutan, bahkan aku pedulikan, aku akan tetap meraih semua impian. Terima kasih. Hamdan syukran lillah, salatan wasalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan guru yang terhormat dan seluruh hadirin yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Islam Rahmatan Lil Alamin. Islam adalah agama yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Agama ini berjalan, beriring, dan berkelindan bersama dengan keilmuan. Bahkan tak sempurna keimanan seorang jika tak dibangun di atas fondasi ilmu. Berbicara tentang ilmu, ilmu adalah wasiat Rasulullah yang wajib dipelajari bagi kita umat muslim di seluruh alam, dan kelak akan menjadi penyelamat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin rahimakumullah,
Allah. Bukankah dalam menjalani kehidupan ini kita telah mempunyai tauladan yang baik bagi kita? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, yang kehadirannya membawa kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sebagaimana sebuah lagu yang didendangkan oleh penyanyi terkenal Maher Zain. Mari kita dendangkan bersama-sama. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta qulubin bil islam, ya habibi ya syafi'i ya rasulullah, bi ummi wa abi banaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi habib ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad, habib ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Nadia Syafitri kelas 6A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ade ini barusan kayak mau ikut nyanyi ya. Ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya kan? Nah, perlu diketahui Ananda Nadia Syafitri barusan ini adalah juara lomba sekabupaten Banyuwangi yang diadakan oleh Pondok Pesantren Darussalam di Blokagung. Nah, jadi mantep kan pidatonya. Nah, selanjutnya. Nah, penampilan selanjutnya ada yang cantik, imut-imut, dan lemah gemulai. Nah, pasti tahu kan kalau lemah gemulai itu pasti kaitannya dengan penari. Nah, saksikanlah penari-penari cilik dari SD Islam Darul Mutakin. Tari Gandrung Sebel Mukinto. Yang mulai
Thank you.